Break pertama, Papua Barat skor 0-0. Periksa. Selamat pagi para pencinta biliar tanah air di Indonesia dan dimanapun Papua Anda Barat berada. Poin 14. Salam Markido, kembali bersama saya Kristen Bete Samosir yang akan memandu acara di pagi hari ini. Senin yang ceria dan sangat macet sekali. Welcome my dear, and tentunya bersama yang cantik saya Anis Valenis. Yes, dengan pertandingan pertama babak kualifikasi pekan olahraga nasional, yaitu bertanding. Ya, ada Arvin Hermanto dari Kepulauan Riau melawan Predi Prasetyo dari Papua Barat. Ya. Wall. Kepri poin 1. Kepri poin 2. Ya, kita lihat spacing yang sangat baik. Kepri poin 3. Kepri poin 4. Ya, buat teman-teman yang ingin nonton live streaming ya, kalau bisa kalau nggak bisa nonton langsung ke Labewa, gampang banget, tinggal download aja aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Dan kalau yang mau nonton langsung di dekat-dekat daerah Tangerang, itu venue-nya ada di Labewa di Palem Semi, Karawaci, Tangerang. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen nonton langsung ke sana, monggo. Ya, kita lihat sepertinya akan melakukan safety. Wow, safety yang sangat baik dilakukan oleh Arvin ya. Kita lihat sepertinya
Freddy akan melakukan jump shot. Wow. Papua Barat poin 6. Jump shot yang sangat baik dilakukan oleh Freddy Prasetyo. Ya, sepertinya melakukan safety di bola 7 namun belum berhasil. Dan kita lihat di bola 7 sepertinya tidak ada ya. Namun ada kemungkinan untuk mengambil kombinasi karom, ya. Karom 15 kayaknya ya. Benar banget, Bang. Wow. Capri poin 15. Karom yang sangat 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 spektakuler. Wow. Capri poin 7. Tipis yang sangat baik sekali. Iya, benar, Bang. Dan masih tetap dalam bola, cukup sulit kita lihat. Sepertinya akan melakukan follow shot turel ya, Bang. Yes, betul sekali. Untuk placing ke bola 9 ke lubang tengah ya. Atau trilles untuk ya. Kalian membongkar bola 12 dan bola berapa itu? 12 dan Capri poin 8. Ya. Sepertinya tidak perlu, Bang, karena poinnya kita lihat. Oh iya, betul iya. Sekali, two balls. Iya. Dua bola. Benar. Antara terlalu pelan atau kurang. Iya. Capri poin 9. What a shot. 54 poin. Iya. Iya, one ball. Kita lihat one ball ya, Bang ya. Capri nice. Poin 10, game point. Awal pembukaan pertandingan yang sangat baik sekali. Ya, benar banget. Skor 1-0 lirik Arvin Hermanto dari Kepulauan Riau. Sarapan udah belum? Yo, sama. Saya tidak bunyi, saya baru bangun jam 6, jeng-jeng. Alarm saya 7. Langsung tanpa basa-basi. Nggak harus sampai sarapan. Sama. Tapi alhamdulillah puji Tuhan nggak telat kita datang. Iya. Benar banget. Meskipun Jakarta sangat luar biasa lancar. Sampai nggak bergerak sampai ya kan? Sebenarnya bukan macet. Iya. Cuma mobil-mobil berhenti aja tuh. Iya benar. Itu aja sih sebenarnya. Nggak macet, cuma nggak bergerak. Iya betul seperti itu. Oke teman-teman, gimana hari ini pagi ini? Semoga yang masih kerja tetap semangat tentunya ya. Dan untuk teman-teman Kepulauan Riau dan Papua Barat. Nah, ente ada waktu enggak buat nonton? Iya, kalau enggak ada waktu, sempetin dah, ya kan? Karena tinggal 2 hari lagi nih, Pon. Iya, betul. Tenang, slow. Sesuai dengan posisi enggak? Bahaya kayak. Boleh. Enggak boleh. Enggak, ayo, ayo. Enggak. Race kedua. Capribrick skor 1-0. Oke, hanya lucuan biasa ya, receh-receh pagi supaya tetap semangat. Iya, kita kembali ke race kedua. Kita lihat Kepulauan Riau akan melakukan break. Sepertinya Briksa. Sepertinya partner saya celananya baru lagi ya nih ya teman-teman.
shopping-shopping terus loh dia loh. Yes. Capri poin 2, Capri poin 3, Capri poin 4. Celana saya sudah siapkan. Jadi saya pakai, kita show di RCTI aja mendingan. Ya, kita lihat break yang sangat baik. Dan tapi masih belum beruntung karena tidak bisa potting untuk bola satu ya. Yes, jangan lupa sambil nonton sarapan kita ada roti dengan selai, selai apa nih dek? Selai strawberry ya? Bukan. Apa? Pandan kesukaan aku. Oh pandan, selai pandan. Okay, gue baru kali ini dengar selai pandan. Pandan pertama. Pertama diriku dapat kulupa asik. Konser gue yang ada. Jangan lupa sediakan cemilan, minuman, dan yang membuat mata Anda selalu melek. Karena sayang, kalau idola teman-teman tidak ditonton tentunya. Ya, benar banget. Mencoba untuk safety, namun... Baik sekali, kita lihat. Sesuai posisi ya. Ada goyangnya juga lo, bisa gak berani sesuai posisi. Goyang lah. Pasti malam minggu sendirian kan? Malam Jumat juga sendirian. Maksudnya malam Jumat rame-rame ya. Iya. Sulit ya. Betul. Sulit benar. Tapi ya apa ya. Iya. Masih jaga kesehatan. Benar banget. Pagi yang terakhir tentunya bisa mengambil acara komunikasi tentang olahraga nasional. Dan sepertinya bola yang cukup sulit. Ya. Oh, 2-3 nya sudah hilang. Masuk. 2-3-4 sudah masuk ya? Iya. Kok pelantaran sih? Ini kalau yang ngomong apa sih luar-luar? Tahu. Hai Fat, where are you? By the way, Capri point 1. You cannot come to Hira. Wah, I miss you so much. Kajun juga ya. Yeah. Semoga teman-teman Banyol partner gue ini pada sehat-sehat tentunya ya. Amin. Dan kita bisa bertemu kembali. Bener. Lain waktulah pokoknya. Oke. Okay? Dan sepertinya cukup untuk voting di bola 5 kita lihat. Ya sepertinya ragu-ragu. Freddy Prasetyo dari Papua Barat. Papua Barat poin 5. Ya, sepertinya pressing yang cukup baik. Iya. Papua wow. Barat poin 6. Ya, sepertinya boleh nih sesuai posisi ya. Melihat ya. Dari permainan yang sangat luar biasa. Oke. Okay. Deal. Kopi dari Guatemala ya. Boleh. Papua Barat poin 7. Papua Barat poin 8. Agak terlalu kencang namun bukan jadi masalah sebenarnya.
Ya, sepertinya 10 available untuk voting ya, kalau kita lihat ya, sampai kepala saya. Papua Barat poin 9. Sekali. Ya. Aku feeling sih sip ya. Ya. 10, 11, 12. 3 bola. Iya, 11 nya mana? Oh, itu yang ngumpet ya? Yang belakang 14. Wow. Papua Barat poin 12. Ah, sayang sekali, terlalu kuat sepertinya. Yang akan melakukan kombinasi 12 10 15. 47 poin. Nice. Wow. Wow. Papua Barat poin 15. Game point. Skor game sementara point menjadi satu sama. Bukan. Awal yang sangat baik sekali ya. Ya, benar banget. Satu sama, jadi kita deal. Coffee gua deal. Ini baik juga. Jauh juga gua di Malaya rupanya. Kamu tahu enggak sih di mana daerahnya? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Sama, saya biasanya salah kayak ini ya. Oke, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah setia menemani program Biller BB Mas. Dari awal-awal sampai dengan sekarang. Ada siapa aja deh? Ya, kita lihat ada Andy Clutch, ada Kamui, ada Amorti Biliar, ada Labewa, ada Mr. Chung, ada Ferry, dan ada On Billiard. Ya, dan tentunya RCT Plus dan Vision Plus selalu menayangkan secara live streaming semua pertandingan Billiard PB Pop C. Iya. Kalau dulu zaman gue waktu gue masih belita. masih belita. Iya kan. Yang secara live langsung ya. Ya. Race ketiga Papua Barat break. Skor ini satu sama. Dekade kedua. Ya. Pas. Benar. Iya. Luar biasa memang. Apalagi semenjak kepemimpinan Bapak Haritanu Briksa. Luar biasa. Papua Barat poin 14. Bapaknya keren, bapaknya melahirkan seorang juara dunia junior. 14 tahun Derin Asuka Sitorus tanggal 22 Oktober 2023 di Austria. Gila, gokil abis. Oke, kita kembali ke track 3. Dan kita lihat Papua Barat akan melakukan jump shot. Wow. Papua Barat nice. Poin 3, Papua Barat poin 1. Seperti yang masih kelihatan. Wow, coba untuk karom 7 sepertinya namun belum berhasil. Iya. Dan sepertinya semakin sulit kalau kita lihat meja sekarang ya, karena bola 5 itu sudah mulai menjadi PR tentunya. Ya benar banget, karena ada bertempetan dengan bola 8 ya bang. Tuh, padahal belum buka malam minggu ya. Bener. Ya. Nice shot. Papua Barat poin 2. Sakit perut iya, soalnya malam minggu ya, malam yang panjang, malam yang asik. Kok jadi nyanyi ya?
Wow. Papua Barat poin 4. Racing yang cukup baik dan sepertinya bisa melakukan safety. Yes, tentunya. Kita melakukan safety sudah lama banget. Iya. Kayak denger ya. Ya, coba untuk safety kembali. Gua demen gua lagi pada rally safety. Ya. Seperti sing main sabar, seperti main catur ya, Bang. Ya, main apa tuh? Mengejar wanita. Asik. Curcol sabar. Lagi aja. Tuh, kan seng sabar. Curcol terus. Pasti dong, sekalian promosi lah. Oh gitu. Ente juga single kan by the way? Iya, tapi kan itu pilihan. Oh iya. Kalau single saya bukan pilihan, nasib kayak kalau saya. Kalau saya single pilihan ya. Iya, iya betul. Memilih untuk memilih. Tidak ya. Iya. Itu bedanya single sama jomblo ya, Bang. Iya, dramatis sekali. Oke, saya akan melakukan safety lagi dan apakah berhasil? Wow. Sah, berhasil. Ya, karena bola yang lain sudah terbuka semua ya, Bang. Ya, kayaknya akan safety lagi di belakang 8. Saya sangat setuju. I told you. Safety yang sangat baik dilakukan oleh Freddy Prasetyo dari Papua Barat. Ya. Iya. Fall. Stop. Lanjutannya kalau posisi seperti ini bisa ya? Kalau saya sih ambil kemudian masa spot kalau saya ya bisa saya ya ya, ya betul angkat bola putih ya. Karena bisa untuk poting ke lubang tengah ya. Papua Barat poin 5. Wow. Papua Barat poin 6. Kali ya. Wow. Papua Barat poin 7. Wow. Kilas. Kilas. Kita lihat. Papua Barat poin 8. 50 poin. 2 bola. 10 the final. Yes. Yes. Papua Barat poin 9. One ball sip. Kita lihat. Papua Barat poin 10 game point. Skor sementara menjadi 2-1 untuk Papua Barat.
sesuai dengan posisi. Posisi menentukan prestasi itu. Itu namanya tagline keluar dari SMA. Kalau depan, belakang bisa nyopet. Oh begitu. Mereka, bro. Oh, paling enak. Posisi menentukan nilai hayat. Oke, kita juga mengucapkan selamat bertanding pada teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang ada sekarang di Labewa ya. Iya. Teman-teman enggak? Banyak. Banyak ya. Ya saya kenal aja ya. Semua pasti saya kenal kayaknya. Oke, selamat bertanding, selamat berjuang, selalu jaga sportivitas tentunya. Iya, benar banget. Karena dengar-dengar kalau lolos dari kualifikasi ini akan berkelanjutan ya. Iya. Ya, dan sepertinya akan benefit. Race keempat, Capri Brick skor 1-2 ya. Kita kembali ke race keempat. Briksa Capri point 14. Break yang cukup baik kita lihat. 1 2 3 4. Bukan. Ya, oke. Okay. Capri point 1. Ya, karena ini bola 15 jadi sah ya. Benar. Capri point 2. Crossing cukup beruntung kita lihat. Tapi mungkin tidak mudah ya untuk placing ke bola 4 nya. Betul, seperti dia akan safety shot dengan safety shot stop ball. Iya. Capri point 3. Iya. Seberuntung juga sebenarnya. Dan coba untuk safety apakah berhasil dan cukup baik. Kita lihat. Vol 1. Ya, kita lihat. Iya, mengangkat bola putih. Iya. Bola putih. Kira by the way selama kita berapa? 11. Ini hari ke-11. Ini hari ke-10 ya? Ke-10. Iya. Akhirnya aku mendapatkan kesempatan. Wow. Wow. Papua Barat poin 4. Agak cukup sulit ya angle-nya, tanggung sekali ya. Sepertinya akan melakukan draw shot, Bang. Iya. Draw shot-nya panjang gitu. Iya. Wow. Oh, miskin rupanya dan hampir saja beruntung ya. Oke,
di pertandingan rotation ini mencari 5 kemenangan. Betul. Ya. Break bergantian. Benar. Dan adanya follow up ya. 4 kali. Itu namanya concert. Concert. Capri poin 5. Foul. Ya. Tapi rusnya dalam 4 kali berturut-turut. Benar. Dan sekali kita lihat. Jadi miscue dan ini menjadi kesempatan emas untuk Arvin Hermanto dari Kepulauan Riau. Ya. Capri poin 6. Blepus. Langsung ya. Triple kill. Ih, gokil pemain PB kayak ini. Capri poin 7. Triple chain, triple head chain. Apalah bahasa yang betul ya. Ya. Ya, kita lihat poin sementara 38 untuk Capri dan 4 untuk Papua Barat. Ya. Capri poin 8. Wow. 46 wow. Poin. Kilas. Ini yang dibilang namanya kilas. Ya. Oh, sepertinya 2 bola poin. Ya, Bang. Berapa? 40. 3 bola. Duh, kurang lagi. Oh, 46, 2 bola, ya. Capri poin 9. Ya, yeah, one ball. 55. Nice. Capri poin 10, game point. Ini sepertinya memang karena kesempatan yang agak kurang beruntung oleh Freddy ya pasti. Iya. Yeah. Pemiscu di bola 6 ya. Jadi kalau miscu itu boleh tahu nggak? Menurut kamu tuh, menurut kamu ya, itu kenapa ya biasanya kalau miscu? Ya mungkin lupa untuk ngecak kali ya, ngecuk. Ya, ngecok. Ya, bahasa kitanya ya, ngecuk. Ya. Oh, lupa untuk ngecuk ya. Ya. Ada kemungkinan lain nggak? Ada faktor lain nggak kira-kira? Jarang sih Bang. Kalau yang kayak gitu biasanya ya agak lupa aja karena mungkin jadi apa licin kan, gitu. Atau mungkin mau melepasnya. Banyak juga sih faktornya ya. Iya, betul sekali. Kadang melepasnya juga enggak in normal speed. Iya, benar. Atau not in the right cue place-nya. Iya, iya. Cue ball, cue ball. Break, skor 2 sama. Oke, kita kembali ke rack ke-5 tentunya. Skor sementara 2 sama. Pertandingannya akan seru sekali tentunya. Bola berapa itu? Riksa. 12 ya. Ya, 12 yang masuk. Papua Barat poin 13. Oh, 13, sorry. Bang. Kalau aku ini posisi 3. Kalau enggak bisa masuk ya, 1 2 3. Oh, masuk. Wow. Papua Barat poin 1. Papua Barat poin 2. Terbuka? Iya. Namanya masih ada PR, kita lihat. Satu. Papua Barat poin 3. Hasilnya cukup baik. Papua Barat poin 4. Sangat baik sekali. Papua Barat poin 5. Dan sepertinya akan melakukan kombinasi. Ya. Atau mungkin safety bisa juga. Karena kuncinya di dalam kuncinya. Iya.
bola sudah sangat berubah sekali. Sepertinya akan melakukan kombinasi ya bang. Ini kalau berhasil sepertinya akan memberikan run out ya di rotation. Wow. Oh, mendapat keberuntungan. Papua Barat. Poin 10. Ya, available sekali. Poin kan? Ya. Yeah. This is the key. Bola 6. Dan ini kejadian lagi bola 6 lagi. Iya. Yeah. Ini ada tempat bola 6. Tapi ini kunci bola 6. Fight. Done. Wow. Papua Barat poin 6. Kelas. Kelas. Masih dalam posisi yang jack up ya. Ya betul. Stop ball. Fokus masuk. Wow. Papua Barat poin 7. Ready sabar dulu. 44 yang sangat baik dilakukan oleh Freddy. Break dulu waktu. Dua bola ya. Dua bola. Time. Two ball ya. 51. Yes, two ball. Nice. Wow. Papua Barat poin 8. One ball. Kita lihat apakah akan menjadi break and run out yang pertama. Oh. Papua Barat poin 9 poin. Ini kali pertama yang saya melihat seorang atlet melakukan break and run out di rotation atau bola 15. Iya, benar banget bang. Woo! By the way itu keren banget loh. Iya. Sangat sulit sekali untuk melakukan. Nama juga. Ya. Itu kan kuncinya ya bang ya. Betul. By the way sekarang skor 3-2 ya tentunya. Iya. Betul. 3-2 ya, 3 yang kanan ya. Iya. Yes. Sepertinya belum melakukan time out. Kalau cewek udah time out ya? Tiga sama biasa cewek. Jadi tiga sama ya? Kenapa harus sama? 3-2 juga boleh kan? Boleh, tapi biasanya. Oh biasanya ya, poin sama ya. Kalau nggak sama-sama gimana? Nungguin sama. Nggak poin sama, cuma maksudnya di poin kitanya ketiga atau keempat tuh biasanya iya. Okay. Melakukan time out. Tapi ini pembuka pertandingan yang sangat luar biasa. Benar banget. Dua-duanya juga sangat baik ya bang. Okay. Ya. Race ke-6, Capri Brick skor 2-3. Apakah Arvin Hermanto akan membalas dengan ya. Run out juga? Ya. Race ke-6. Sepertinya break yang cukup baik. Wow. 14 13 Briksa 27 1 2 3 4. Capri point 13 Capri point 14. Wow. Wakil. Sayangnya satu ini agak bermasalah sedikit ya. Bermasalah agak sedikit sulit tentunya. Safety lah. Ya. Aduh. Wow. Masih cukup beruntung ya, rupanya karena ya. Crossing bola 7 ya. Namun sepertinya bola 1 kelihatan ya. Tapi kita belum pasti apakah available untuk voting. Bisa. Papua Barat poin 1. Thank you.
Ya. Papua Barat poin 2. Papua Barat poin 3. Papua Barat poin 4. Ya. Placing yang sangat sempurna kalau aku bilang. Ya. Available untuk tengah enggak sih? Iya. Banget. Ini bola 5 kan? Iya, 5, 6. Ya sebenarnya available ya kalau aku lihat ya. Go shot a little bit, make the angle for 6. Papua Barat poin 5. Sampai sekali angle-nya. Nah, ini kuncinya dia. Iya, benar banget, Bang. Kalau saya akan placing seperti ini di putihnya nih. Mirip seperti ini. Nah, ya. Mirip seperti yang sekarang ini. Wow. Papua Barat poin 6. Masih gokil. Ini udah natural angle nih, enggak usah ngapain lagi sendiri. Ya, benar banget. Pocket 78-nya lubang yang sama. Papua Barat poin 7. Masih oke. Okay. Ya. 9 sepertinya masuk ya. Masuk enggak sih, Dik? Enggak. PR yang sudut. Mungkin akan melakukan a draw shot dan 9 masuk ke ini ya. Tengah. No, ke lubang kiri. Ujung kiri, ya. Bawah. Wow. Papua Barat poin 8. Malah Bang. Gokil. Kelas. Wah, kelas ini. Ini kelas ini. 36 poin. Oh, itu kelebihan dari Sakarpo. Iya. Solid ya. Ya, karena mungkin tadi 8 Papua Barat poin 9. Ya, yep. Yes. Wow. 45. 45 dua bola. Wah, 10-11, 10 depan lubang, 11 depan lubang. Oke. Oh. Papua Barat poin 10. Kurang sedikit stun poin kalau saya bilangnya. Iya. Yeah. I mean, speed-nya kurang musuk. Kurang dalam. Iya. Bahasa dia teman banget yang dalam-dalam, gue bingung. Iya. Dalam hatimu ya? Iya banget. Pantes. HI, by the way udah minggu yang baru loh, Dek. Wow, nice safety. Ah. Usahanya cukup baik. Extension. Oh. Capri poin 11. Kelas. Sepertinya harus habis bola ya. Ya, betul. Kalau enggak dihabisin aku yang habisin. Itu, saya akan turun ke sana. Ya, benar. Abang buat ngabisin. Iya, ngabisin makanan tentang di rumah. Ya, cukup baik sekali. Poin 12. Enggak apa-apa, ini posisinya masih oke, Mas. Oke. Kadang-kadang ya, itu pesanan tidak sesuai dengan orderan biasanya. Benar, ya, tapi okay. No problem. No problem, Pare. No problem, Pare. Everything's gonna be alright. Thank you.
Wow. Capri point 15, game point. Terus apa yang menjadi masalah sebenarnya? Gak masalah kan? Iya. Iya, betul sekali. Mungkin terlalu banyak nonton ini kali ya. Nonton kejuaraan pertandingan di YouTube ya. Ya, skor sementara menjadi 3 sama. Race ketujuh, Papua Barat Break, skor 3 sama. Kita kembali ke race ketujuh, skor 3 sama. Gokil ya. Ini, gokil. Kita lihat pertandingan. Dan, aduh, 12. Berapa lagi? 1, berapa? Riksa. Papua Barat, ya. Poin 13. Ini 13 selalu masuk ya rupanya ya? Iya. Aku udah lupa ya, rotation-nya. Emang banyak kan 13 masuk. By the way, 13 itu favorit, angka favorit gue loh. Dih, ngapain lo ngikutin bang? Lo ngikutin gue? Maksudnya? 13 ya, bang? Gue suka juga. Oh. Gak banyak orang bilang 13 di sini. Papua Barat, poin ya. 1 laki. Bener. Laki 13 ya bang ya? Ha? Laki 13. Yes, laki 13. Keberuntungan 13. Betul, karena rumah gue nomor 13. Betul kan? Kayaknya bisa dipasang kali ya? 13 ya? Nggak maksud pasang raknya. Apa sih? Tenang dong, baru saya ngomong. Guys, backshot, backshot. Kickshot yang cukup baik, kita lihat. 7-3. Ya, kita lihat kesempatan cukup baik untuk Afin Hermanto. Epi poin 2. Wow. Ya, sepertinya cukup melakukan stop ball. Ini kuncinya cuma 56. Eh, sorry, 67. Ya, 67. Nah, itu baru benar. Epi poin 3. Ini baru oke. Yang lain bohong. Oh, iya. Orang. Belum datang ke rumahnya? Belum datang. Belum datang ya. Capri poin 4. Wow. Cukup baik. Ngomong-ngomong bisa kerem ya, ataupun dua bola ya. Iya. Iya. Kalau aku sih kerem ya. Nice. Capri poin 9, Capri poin 5. Angle cukup baik kita lihat. Wow. Terlalu melebar. Ya. Terlalu melebar. Ah, sayang sekali. Capri poin 6 masih available untuk potting ke tengah kah? Ya, bisa safety, bisa safety ya. Bank shot. Ya, kita lihat sepertinya lebih aman melakukan safety ya, Bang, di belakang ya. 15. Wow. Nice. Kelas kalau aku bilang. Safety yang sangat baik dilakukan oleh Arvin Hermanto. Yes, dari Pulau Riau. Dan ini sepertinya cukup sulit untuk melakukan kick shot karena sepertinya ya, menempel kiss, ya. Kiss, kiss, kiss. Ya, menempel.
Fall 1. Ya, kita lihat fall 1 ya. Iya, betul sekali. Kickshot yang belum beruntung. Betul sekali, dan sepertinya Arvin akan melanjutkan ya. Iya. Yeah. Karena posisi yang cukup baik, kita lihat. Dan angle yang oke. Silakan. Ke bola lapannya. Ya, sangat fokus sekali. Dan memang ini kuncinya ya buat kita lihat. Benar. Capri poin 7. Ya, sepertinya masih belum beruntung ya. Ya, akurasi yang kurang sempurna baru saja dilakukan oleh Arvin Hermanto. Ya, sepertinya tidak dapat untuk masih terlihat ya sekali tadi. Tapi untuk ke lubang yang sebelah kiri mungkin tidak dapat full ball ya bang. Dan... Betul. Iya, karena ke lubang yang sebelah kiri tidak dapat untuk full ball. Just unlucky, that's it. Karena potting belum kiri. Iya. Iya. Ini kelas. Iya, dan kita lihat. Ini adalah penentu ya untuk salah satu untuk leading nih bang. Betul sekali. Dan ini latihan spotinnya ya. Atlet bola 15. Benar. Ya, seperti yang lagi lagi. Iya. Skor genting ya. Benar sekali. Ya. Dan posisi 10-nya juga di yes. Di Banatas soalnya. Ya, kita lihat. Sayang sekali dan sepertinya masih cukup ya untuk melakukan potting di bola 8 ya, Bang. Sayang sekali. Karena memang rotation itu latihannya spot. Ya, benar banget. Kayak carrot position. Ya. Capri poin 8. Ya, banyak faktor. Banyak faktor ya. Namanya faktor X. Nah, itu ya kita enggak bisa ngomong kalau keluar faktor X. Bukan X factor ya tadi. Iya. Faktor X. Sebelah dong. Iya, betul. Oh, potensi seperti fight. Wow. Watch out for the ball. Capri point 10. Cukup beruntung. Iya. Kita lihat. One ball 54 poin. Yes. One ball. Iya. Yeah. Oh. Extension. Ya. Ya, kita lihat one ball. Ya, dia memakai extension, Bang. Ya, kalau nyaman bisa fight. Ya, benar banget. Ting nyaman aja sih. Ya. Wow. Setuju gua, nyaman. Ya, poin 11. Setuju gua, setuju game banget. Point. Great shot. Skor sementara menjadi 4-3. Pertandingan yang kilas. Sangat seru ya. Kilas, tolong kilas, siapkan kilas. Kopi saya. Kilas. Oh, kilas. Bapak kayak kopi dulu. 1000. Ya. Agak sulit ya sepertinya ya prediksi saya bener. Belakang-belakangan ini ya. Mungkin karena status saya masih lonely kali. Lonely. Jadi belum hoki. Asik. Di Senayan dong. Betul. Oh, Dewi Fortuna. Ya ampun, apa kabar Dewi Fortuna? Kata-kata itu udah gak keluar lagi loh berapa hari ini loh. Oh iya, abis weekend dia. Gak bisa diganggu. Iya. Nah, sekarang udah balik Dewi Fortuna. Iya. Iya, back. Dewi Fortuna back into work sepertinya. Oke, Dewi Fortuna. Oke.
Tapi yang kita lihat masih belum mengambil time out ya. Ini ya, skor-skor yang sticknya di atas. Time out. Kita kembali setelah time out berikut ini. Race ke-8 Capri Brick skor 4-3.
Beriksa Capri Point 13, Capri Point 14. Sabar aku angkat. Kita kembali ke rek keempat, rek kedelapan. Ya, kita lihat pin sepertinya akan melakukan jump shot. Fall satu. Memilih untuk melanjutkan ya. Ya. Ini sih bola sih open. Keren ini, yeah. Menurutku keren kenapa satu open, kedua memang ini skill ya, kelihatan sekali skillnya karena back and forward kita lihat. Satu, dua, tiga di area sama. Papua Barat poin satu. Enam juga balik lagi. 7-8, bener. Ini kayak setrikaan bawa balik. Ini keren, sumpah ini keren. Ini kesempatan banget nih bang. Mas, kesempatan mas. Papua Barat poin dua. Cukup baik. Papua Barat poin 3. Papua Barat poin 4. Iya, benar banget. Iya. Presisinya harus sangat sempurna untuk pressing bola 6 ke 7. Ya, tapi mungkin ada opsi kedua ya, bisa kombinasi. Tapi mungkin kita lihat pilihan dari Predi Prasetyo. Mau seri ball ya kan? Ya. Tapi harus pas banget bang, karena 7-nya nempel. Ya, benar banget. Kita lihat. Setuju gue. Papua Barat poin 5. Kurang Inggris. Wow. Masih bisa safety sih, Dek. Ya. Strokingnya nggak cukup biasa, yeah. Nyaman. Extension. Agak sulit ya namun. Ya. Yeah. Ini perlu kesabaran sama ketika melihat bola ya. Iya, yeah, benar banget. Masih bisa potting sepertinya, tapi untuk placing ke bola tujuhnya sulit ya. Sepertinya akan melakukan set. Dia mau berusaha untuk safety 8-11. Dan kalau aku lihat ini tujuannya available untuk dua pocket atas kanan kiri ya. Shot dua ban extension kiri, baik lagi bak panjang kanan atau bisa draw shot to almost three rails baru panjang kiri baik lagi lebih Capri point 6. Wow. Sangat baik sekali. Ya, pressing yang sangat baik.
Ya. Karena itu harus pas banget. Betul. Kalau nggak pas, sulit. Ya, kita lihat. Capri poin 7. Dua crossingnya. Dan di bola 8. Ya. Seperti yang aku bilang tadi sebelumnya juga di bola 8. Betul, ya. Betul, sayang sekali. Capri poin 15. Dewi Fortuna is back. I told you. Pergi dia, dia udah balik tadi. Benar. Kemarin enggak ada ya. Udah balik lagi ya. Soalnya unavailable. Sekarang udah available Dewi Fortuna. Ya, sepertinya membutuhkan 3 bola ya. Betul. Capri poin 8, game set. Oh. Thank you. Iya, benar. Wow. One ball ya ternyata. Congratulations. Karena 15-nya masuk tadi, Bang. Betul, Arfir Helmanto dari Kepulauan Riau. Skor menang dengan 5-3. Ya, dan congratulations juga untuk Freddy Prasetyo dari Papua Barat. Masih benar banget. So very very good. Oke, kita akan kembali lagi jam 11.00 di match kedua hari ini. Saya Kristian Betis Samosir pamit undur diri dan saya Anis Paleni. Salam Markidox. Mari kita nyodok.